Orang-orang yang kuat mencari sesuatu potensi di dalam dirinya sendiri, sementara orang yang lemah mencari sesuatu potensi pada diri orang lain. Mereka yang berbuat buruk dan takut ketahuan, hati nuraninya tertekan. Mereka harus diberi kesempatan bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Mereka yang berjasa dengan berharap pujian pada dasarnya busuk. Sifat dasar manusia adalah sama, yang menjadikan mereka jauh berbeda adalah kebiasaan. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi dari setiap berkah. Hargailah dirimu sendiri, maka orang lain pun akan menghargai Anda. Kebanyakan orang hanya mencari status dan kekayaan, tetapi di dalam dunia ini berapa banyak yang bisa diperoleh? Bintang-bintang dan bulan, gunung-gunung dan air mengalir, setiap kuntum bunga dan setiap kelompok rumput, semua ada di sana untuk kamu nikmati. Dia yang bertanya adalah bodoh selama 1 menit, tetapi ia yang tidak bertanya bodoh selamanya. Sesaat kesabaran bisa menangkal bencana besar, sesaat ketidaksabaran bisa menghancurkan kehidupan. Baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Di mana ada pengetahuan dan perasaan kalah dan menang, kegembiraan dan kesedihan juga ada. Berhasil mengatasi baik dan buruk, kalah dan menang adalah keberuntungan sejati. Perjalanan 1000 mil harus dimulai dengan 1 langkah. Hidup adalah serangkai perubahan alami dan spontan. Jangan melawan mereka, itu hanya menciptakan kesedihan. Biarkan kenyataan menjadi kenyataan, biarkan segala sesuatu mengalir secara alami, berlangsung dengan cara apapun yang mereka suka. Tujuan memperoleh pengetahuan adalah memelihara karakter seseorang, tetapi orang yang hanya mengejar pengetahuan sebagai tujuan akhir akan kehilangan makna pendidikan. Perbuatan besar terdiri dari perbuatan-perbuatan kecil. Pada umumnya orang hidup dalam dualisme, karena ada kalah dan menang. Jika pemandangan bagus, saya senang. Jika pemandangan tidak bagus, saya kecewa. Jika Anda sabar 1 saat marah, engkau akan luput 100 hari kesedihan. Tidak memikirkan masa lalu dan masa depan, tetapi nikmati 1 saat ke saat lainnya adalah keberuntungan sejati. Bila ada cahaya dalam jiwa, maka akan hadir kecantikan dalam diri seseorang. Bila ada kecantikan dalam diri seseorang, akan hadir kehormatan dalam rumah tangga. Bila ada keharmonisan dalam rumah tangga, akan hadir ketertiban dalam bernegara. Dan bila ada ketertiban di dalam negara, akan hadir kedamaian dunia. Orang yang mengatakan sesuatu yang buruk tentang orang lain sedang menggali lubangnya sendiri. Orang yang tidak pernah jatuh bukanlah orang kuat. Orang kuat adalah orang yang selalu bangkit setiap kali terjatuh. Orang yang mengejar balas dendam harus menggali 2 kuburan. Berikan kepadanya 1 ekor ikan dan ia makan selama 1 hari. Ajari ia menangkap ikan, maka ia akan makan seumur hidupnya. Lakukan hal-hal sulit selagi mudah dan lakukan hal-hal besar saat hal itu masih kecil. Permata tidak dapat dipoles tanpa gesekan, orang tidak sempurna tanpa cobaan. Anda sama dengan Anda 20 tahun mendatang, kecuali buku yang Anda baca. Belajar adalah harta yang akan mengikuti pemiliknya kemana saja. Godaan dari luar membuat seseorang lupa daratan, sedangkan ketamakan membuat orang bodoh. Orang harus waspada selalu agar kemurnian sifatnya terpelihara. Pikiran terbuka dan mulut tertutup merupakan suatu kombinasi kebahagiaan. Terima sayang atas dukungannya. Subscribe, like, share, and comment. Terima sayang telah menonton, dan ketemu lagi di video selanjutnya.